Kemudian peristiwa, sekumpulan orang yang memecahkan kepala mereka. Setiap kali pecah, elok balik. Pecahkan, dipecahkan lagi. Elok balik. Itulah dilakukan berulang-ulang kali kepada kepala mereka. Bila ditanya, Jibril mengatakan, ini adalah bandingan untuk mereka yang berat kepala dalam menunaikan ibadat solat. Berat kepala untuk sujud. Orang yang malas sembahyang, ya, malas sembahyang, bandingan dia ialah berat kepala. Sebab sembahyang tu ialah nak sujud, berat kepala. Padahal dalam banyak-banyak ibadah dalam ajaran Islam, ibadah paling mudah ialah ibadah sembahyang. Ya? Zakat susah, haji susah, lagi susah, puasa lagi susah, tak makan 13 jam. Apa lagi? Ibadah selain sembahyang semuanya susah. Tapi ibadah sembahyanglah ibadah paling ringan. Tetapi ibadah sembahyanglah ibadah paling ramai yang tidak dapat ditunaikan oleh umat Islam. Sebab itu kita kena memahami, ibadah sembahyang adalah ibadah paling ringan, sehingga kita tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Cuba tengok gambar-gambar ini. Kita tengok pasukan kriket Pakistan sibuk main kriket mewakili negara, kan? Masih ada masa untuk sembahyang. Kita main bola bukan mewakili negara pun, mewakili taman pun tidak. Cuma main bola petang-petang je. Petang-petang pakai seluar tersyur pergi main bola. Tak sembahyang. Malu kita. Pasukan kriket Pakistan mewakili negara masih sempat sembahyang. Ini dia. Saudara mara kita di Chechnya, Chechen. Walaupun sibuk berperang, peluru di ujung kepala, masih sempat nak sembahyang. Kita kalau tak perang, tak sembahyang, malu dengan mereka. Ini pula orang tua ni atas batu pun boleh sembahyang. Saya mungkin tak boleh. Panjat-panjat batu tak nak. Panjat-panjat tak nak. Tapi orang lain mungkin boleh lah. Saya boleh, mungkin boleh. Sekali yang boleh kot boleh. Saya tak boleh. Saya memang mengaku. Batu ni saya angkat tangan. Orang lain mungkin boleh. Ini sembahyang tepi pantai. Ini sembahyang dalam kapal terbang. Ini kapten kapal laut. Sembahyang dalam kapal laut dia. Sembahyang mancing-mancing juga. Sembahyang-sembahyang juga. Nampak? Tempat kecil je. Tapi boleh sembahyang. Sembahyang bukan susah. Bukan? Tapi kalau orang darah tinggi dia tak boleh. Goyang dia, mau tombang dia. Orang darah tinggi tak boleh. Jadi kena makan susu kambing supaya sembuh daripada darah tinggi. Ini sembahyang antara bumbung ke tepi. Celah-celah landasan ke tepi. Ini sembahyang celah-celah kotak. Nampak? Masih boleh sembahyang. Sembahyang antara tangga. Saya atas tangga boleh semayang, tapi dinasihatkan semayang tangga paling bawah sekali. Sebab kalau tangga atas bahaya. Kalau saya tergolek, habis semua orang tergolek. Okay? Ini semayang dalam kapal terbang. Walaupun disaksikan oleh orang lain, pedulikan. Kali ini urusan kita dengan Allah. Kita semayang ni tanggungjawab kita kepada Allah. Orang nak tengok orang punya pasal. Ini semayang atas jalan raya. Kat Malaysia ni jangan buat lah. Atas jalan raya ni. Bukan apa. Pertama, takut kena langgar kereta. Kedua kan, FRU datang. Takut dia kata buat bersih pula. Dia nak semayang je. Kemudian, di dermaga pun semayang. Ini semayang atas sampan. Atas sampan semayang. Walaupun atas sampan masih berjamaah. Masih ikut imam. Kita bukan hidup atas sampan. Tak berjamaah juga. Malu kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini, saya mati-mati ingat pasukan Harimau Malaya. Tapi bila saya bawa akan motivasi budak-budak bagi tahu pasukan Negeri Sembilan rupanya. Saya tak tahu macam mana dia orang tahu. Tapi hebat anak-anak kita tu, kan? Dia boleh kenal Negeri Sembilan. Saya tak kenal, saya ingat Harimau Malaya tengok kuning tu. Rupanya pasukan Negeri Sembilan. Sejuk juga hati orang Negeri Sembilan. Pasukan bola dia semayang. Agak pasukan bola dia semayang. Lepas tu apa nama ni? Ni dia. Ini menunjukkan kita langsung tak ada alasan untuk tidak semayang. Sebab apa? Kita semua ada kaki. Kedua-dua kaki kita ada. Tapi orang ni tak ada kedua-dua belah kaki dia. Hanya ada kaki palsu. Itu pun berlubang kaki palsu dia, kan. Tapi dia masih sembahyang. Maka kita yang ada kaki, kalau tak sembahyang, kita tentu tidak ada langsung alasan kepada Allah untuk tidak menunaikan solat. Ini klik video tuan-tuan. Nak menunjukkan mudahnya solat. Di lantai pun boleh solat. Mari kita tengok klik video ini sekejap tuan-tuan, ya. Di lantai pun boleh solat sekejap.
Baru tahu negro tu bawa Islam juga rupanya. Kan, ya? Kan, maknanya dia tengok mas waktu nak habis, dia tengah boarding. Kalau cari surau tertinggal kapal terbang, nak tunggu juga waktu habis, semayang atas lantai. Kita orang Melayu je yang mengada-ngada. Semayang kena cari surau, kena cari masjid, kan? Kena pakai baju Melayu, songkok, baru boleh semayang. Kalau tidak, tak boleh semayang. Padahal dengar dalam keadaan apa, macam perempuan. Orang perempuan lagi mengada, siap nak terkum. Kalau masuk surau tengok tak ada terkum, tak boleh semayang. Dah tak bawa terkum sini, lah tunggu terkum surau. Surau pula tak ada terkum. Kalau kotor pula, lepon tak semayang. Tak nak semayang lemak, apa sah? Terkum dia kotor, pula. Padahal perempuan bukan mesti pakai terkum semayang. Betul tak? Dengan baju dia, baju. Kalau dengan baju dia. Dengan baju dia. Dia boleh semayang sebenarnya dengan pakaian dia. Ada orang kata, tak lengkap Ustaz. Bila dia, kita, perempuan kena ingat. Kalau orang perempuan, dia tak boleh semayang dengan baju yang dia pakai, maknanya dia belum lengkap menutup aurat. Nak tahu baju dia boleh melengkap menutup aurat atau tidak, pastikan dia boleh tak semayang dengan pakaian dia. Kalau dia boleh semayang dengan pakaian dia, maknanya dia lengkap menutup aurat. Tapi kalau apa yang dia pakai itu tak mengharuskan dia semayang, maknanya dia belum lengkap menutup aurat. Ini kena faham. Kena faham. Sebab tu kalau orang perempuan betul-betul tutup aurat, tak payah terlekung boleh semayang. Tapi kita cuba semayang tanpa terlekung. Tak bulat biji mata orang. Bulat nak terjojo, nak keluar golek-golek atas lantai. Biji mata orang. Sebab kita orang Melayu mesti nak pakai terlekung juga. Kemudian, ini solat atas kereta, bumbung kereta. Dia ni pemandu teksi di kota raya New York. Kalau di Malaysia tak apalah, banyak masjid, banyak surau. Banyak Petronas pun ada surau. Shell pun sekarang ada surau. New York nak cari surau kat mana? Jadi dia parking teksi dia, dia semayang ataupun teksi dia. Sebab itulah Tuhan mentakdirkan saya jadi pendakwah penceramah. Kalau saya jadi pemandu teksi kat New York, nak semayang macam mana tuan-tuan? Tak terpajak saya pun teksi pun teksi tu. Jadi saya tidak pemandu teksi. Ini lagi cantik tuan-tuan. Semayang dalam air. Mari kita tengok ya. Orang semayang dalam air. Ini dia. Semayang dalam air. Kita tak ada sistem audio ya. Tengok semayang dalam air nampak. Mereka ini adalah pekerja-pekerja Arab Saudi. Untuk pekerja buat kabel bawah dasar laut. Kan? Mereka kena berada dalam air 5 atau 6 jam sehari. Nak tunggu habis kerja baru semayang waktu habis. Nak naik turun mana makan masa. Akhirnya mereka semayang di dasar laut. Ini menunjuk indahnya Islam, mudahnya ibadat solat dalam Islam. Sehingga dalam dasar laut pun boleh semayang walaupun kita terpaksa mengepak-ngepak untuk bangun daripada sujud. Nampak mau mengepak dia nak duduk dua sujud kan, tapi dah duduk dalam laut, apa salahnya? Ini kita kena faham kan. Ada orang dia kata mengada-ngada, masjid ada, surau ada, tapi nak semayang dalam laut juga kan. Orang ni dia tak faham. Dia tak faham. Ya, mereka ini adalah pekerja Arab Saudi. Pekerja Arab Saudi yang memang terpaksa semayang di dasar laut. Ya. Dan jangan pula ada orang pula, Ustaz, kita kan tak boleh bergerak lebih 3 kali. Kan? Itu yang dia mengepak tu dah lebih. Pergerakan 3 kali yang berturut-turut dan pergerakan itu bukan untuk solat. Itu batal. Pergerakan untuk solat tak apa lebih 3 kali pun. Kalau pergerakan tu untuk solat, lebih 3 kali pun tak apa. Jadi bawah laut macam ni itu dah pergerakan untuk solat. Jadi tak batal dah. Kalau orang masih nak tanyalah. Kadang-kadang semua manusia ni dia macam-macam hal. Sebab tu jadi susah. Ibadat jadi susah macam itulah. Banyak menoh tanyaan dia. Ini menunjuk indahnya Islam, mudahnya ibadat solat dalam Islam. Sehingga dalam dasar laut pun boleh semayang.